Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Drama Korea Vincenzo memang berhasil mencuri perhatian bahkan sejak para pemerannya dikonfirmasi. Tidak mengherankan, mengingat para selebriti populer memutuskan untuk bergabung. Mereka adalah Song Joong Ki, Jeon Yeobin, dan Taecyeon 2PM. Song Joong Ki dan Jeon Yeobin yang merupakan pasangan utama drama populer TVN itu pun sampai saat ini masih disibukkan dengan proses syuting. Momen romantis dari Song Joong Ki dan Jeon Yeobin pun menjadi favorit para penggemar. Keduanya dinilai berhasil memberikan chemistry yang luar biasa atas peran mereka di Vincenzo. Pada hari Selasa 30 Maret, Jeon Yeobin terlihat kembali menunjukkan kedekatannya dengan Song Joong Ki. Aktris cantik itu membagikan foto hitam putih dirinya sedang tersenyum cantik. Yang menarik, foto tersebut rupanya hasil jepretan diam-diam dari Song Joong Ki di lokasi syuting Vincenzo. Jeon Yeobin berterima kasih atas potretnya yang telah diabadikan oleh Song Joong Ki. Ia pun akan senang jika Song Joong Ki akan kembali memotretnya lagi. "Pak pengacara K yang memotret," kata Jeon Yeobin di foto pertama yang ia bagikan melalui Instagram story akun pribadinya @jeon.yeobin, Selasa 30 Maret. Song Joong Ki diketahui berperan sebagai Vincenzo Cassano pada drama Vincenzo, sehingga terkadang disapa pengacara K. "Pak pengacara K, terima kasih banyak. Aku akan lebih berterima kasih kalau difotoin lagi," lanjutnya. Postingan Jeon Yeobin ini langsung diserbu komentar kegirangan fans Indonesia. "Astaga, Mbak Cha yang difoto, saya yang jungkir balik. Sangat menantikan kapal Cha Senzo," komentar seorang netizen. "Udahlah, sama Mbak Yeobin aja Bang Joong Ki. Mbaknya orangnya apa adanya, gak jaim dan kocak pula. Seru, satunya kalem, satunya gak jaiman plus kocak," pungkas fans lainnya. Sementara itu, Vincenzo sudah menghadirkan sebanyak 12 episode, tinggal 8 episode tersisa. Drama yang tayang setiap Sabtu Minggu malam ini selalu mencatat rating di setiap episode terbarunya. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya ya, cinggu.